Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Caranya mau kerjain sama anak saya tuh. Ngetes motor nih, motor si Oren. Ya gimana perjalanannya ya? Nah, udah sampai Deles nih. Selamat datang di Deles. Nah, di belakang saya nih. Nah. Oke. Ya, sedulur, kalau kalian mau ke Dieng, jangan lupa mampir ke Damar Asri ya. Ini ada warung kopi di belakang saya. Jangan khawatir kalau bawa rombongan banyak atau bawa teman-teman. Di sini ada disediain tempat untuk nongkrong. Nah, ini ada berapa warung ya. Tempat untuk santai. Ada 7 tempat istirahat ini. Tempatnya santai, di belakangnya pemandangan bagus sekali. Nah, jangan khawatir juga kalau kalian kebelet apa gimana, ada toilet ya, toilet umum di sini. Di belakang saya toilet. Nah, ini tempatnya indah, asri sekali. Pokoknya Damar Asri, tempatnya asri, enak sekali. Nah, ini di belakangnya nih, saya cek. Nah, di belakang itu ada banyak sekali kelihatan kota bawah Leri ya. Thank you.
sedulur, nih saya udah di Bukit Sipudang nih. Rencana mau naik ya, tapi bayarnya 3.000. Nah, pas saya lihat di celana, saya bawa 2.000 rupiah dari rumah. Wah, jadi nggak bisa masuk nih, guys. Aduh, ya, jadi di luar terus sih. Soalnya duitnya kurang, ya. Oke, kita lanjut wisata berikutnya aja, ya. Yang gratis, soalnya jalan-jalan tadi nggak direncanakan, main jalan aja mana, ya. Dulur, ini saya udah sampai di bukit yang lagi viral nih, Bukit Sikempong. Belakang saya yang biasanya buat orang selfie-selfie, no, di belakang saya. Dan di belakang saya juga di bawah no, kampung-kampung. Ini banyak warung. Jadi jangan khawatir kalau kalian mampir ke sini, gak usah bawa apa-apa, udah banyak yang jualan. Nah, bawa duit yang banyak sih penting. Ya. Jangan kayak saya bawa sini 2.000 nih, 2.000 rupiah, sedih. Kalau kalian
yang sudah pernah ke sini pasti nggak bakalan lupa sama tulisan yang ini nih. Nih, lupakan mantan, nikmati alam. Wah, istimewa sekali. Mau dibikin ya, nanti ada perahu di sana buat selfie kalian, buat Instagram jalur Dieng. Di sana ada banyak wisata. Tadi pertama dari Deles ya, Damar Asri. Terus Bukit Sigemblok, Sigembok Hill ya. Habis itu naik lagi. Ada gardu Sipudang. Nah, gardu Sipudang naik lagi. Nih bukit yang viral nih. Oh iya, jangan lupa pakai motor yang jangan metik ya. Pokoknya kalau bisa pakai motor yang gigi agar ditanjakannya kuat. Jadi kalau pas turun juga nggak ngeblong. Ada bantuan motor gigi ya. Oke, video kali ini cukup sekian ya. Ulasannya nih, tadi berangkat dari rumah jam 8 kurang 5 menit, sampai wisata pertama hanya 10 menit. Itu santai sekali bawa motornya, habis itu ke wisata berikutnya. Wah, pokoknya tanjakannya benar-benar ekstrim ya. Nah, sekarang saya ada di Bukit Sigemblong yang lagi viral tersebut. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu semangat. Ya, hidup ini indah, lupakan mantan dan nikmati alam. Ya.